Putri sulung Usi Sulia Setiawati, Nur Amalia Putri atau akrab disapa Amel, merayakan ulang tahun ke-17 pada Jumat tanggal 7 Januari tahun 2021 kemarin. Sesuai permintaan Amel, Usi menggelar pesta ulang tahun sang anak dengan tema serba merah, hitam dan emas. Menurut postingan Usi, Amel sebenarnya tak ada keinginan khusus untuk merayakan hari ulang tahunnya ke-17 itu. Namun mendekati tahun baru 2022, barulah Amel meminta diadakan acara perayaan ulang tahun, namun hanya mengundang kerabat dan sahabat dekat. Usia 17 tahun memang dianggap paling spesial, karena di usia inilah setiap orang dinilai sudah dewasa apalagi sudah boleh memiliki KTP dan SIM. Berikut postingan lengkap yang dibagikan Usi. Sweet 17, dari jauh-jauh hari mama papanya selalu nanyain dia mau bikin acara apa ultah 17 THN nanti, dia selalu jawab gak tahu, gak usah, bingung, dan jawaban-jawaban lainnya, dan mendadak menjelang tahun baru dia baru ngomong minta dibuatin acara kecil, tapi tempatnya Amel harus cari bareng mama papa, gak mau dipilihin, langsung hari itu kita keliling cari-cari, untung ada yang dia cocok lalu dia dari awal bilang hanya mau family inti, temen dia 6, dan temen mama hanya boleh 5, yang kekenal deket JG, nah emaknya binun elege secara temen emaknya JG banyak, tapi mama pasti bilang baik lah, mama aturkan baju pun dia dari awal pengen tema hitam putih pakai dasi, kue mau model coklat ada buah-buahnya, dekor mau hitam merah gold, mau ada musik-musik gitu. Pokoknya mamanya pasti bilang siap pe diaturken dan dia happy. Dia puas big sama acara kecil semalam, atau mama buka bisnis baru eo ya kan? Oh, tinggal emaknya gepor sok-sokan pakai sepatu hak joget-joget bareng bocah semalam. Sekarang baru lecet-lecet ma pegel-pegelnya berasa btw terbuat kado bajunya Auntie Angela Prisa and kado make up-nya Happy David buat Kak Amel, tulis Usi.